Tunggu ya. Halo Primo CS, setelah lo lihat tadi Vespa dengan aksesoris yang rame, kita mau ngomongin apa? Tapi sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih buat lo yang udah subscribe channel kita. Dan buat lo yang belum subscribe, subscribe lah, gratis. Jadi lo bisa dapat semua info soal motor-motor yang lagi kita kerjain, lifestyle dan lain-lain. Nah sekarang ini yang mau gue ceritain adalah ini ada satu Vespa temen gue, namanya Ojan. Uniknya Vespa Super tahun 69 ini dia dandanin satu gaya yang namanya mods atau modernism. Jadi gaya ini dulu sempat booming juga di Indonesia karena memang dia pakai aksesoris yang udah dibuat sama Vespa, juga aksesoris tambahan. Nah lo bisa lihat foto-fotonya mods nih seperti ini nih. Nah keren kan? Maksud gue adalah begini, Vespa sebagai salah satu lifestyle memang dipilih sama user di seluruh dunia bahkan sejak dia rame. Tapi kalau lo tahu nggak sih, mods itu memang singkatan dari modernism. Dia dimulai jelas-jelas di Inggris karena Vespa dianggap punya shield, leg shield untuk nutupin kaki. Jadi buat mereka yang memang kaum yang disebutnya working class heroes atau orang-orang yang produktif, tentunya dia pakai baju yang memang branded atau tailor made. Jadi dia maunya baju tetap rapi, sleek sampai mereka ke tempat kerja. Seiring waktu, selain mereka ngedandanin Vespanya, saat itu ya mungkin motor ini masih baru, mungkin dia juga tambahin berbagai aksesoris yang menunjukkan bahwa ini sebagai simbol dari mapan atau working class. Nah ini yang gue demen nih. Tujuannya working class yang ini bukan mau gue bahas soal working classnya, tapi yang mau gue bahas adalah pelestarian Vespa sebagai heritage khususnya di Indonesia. Dengan gaya apapun, walaupun sekarang yang lagi rame adalah gaya balap, tapi gaya ini juga tetap ada di hati masing-masing penggemarnya. Contohnya Ojan. Jadi ada beberapa kelompok yang memang mempertahankan gaya mods dari modernism. Lo bisa lihat mereka tentu akan menjaga kondisi Vespanya itu dengan sangat baik, baik dari body sama dari mesin. Jadi yang mau gue ceritain adalah melestarikan Vespa lewat cara gaya, salah satunya mods. Ini lo bisa lihat memang aksesoris yang ada di depan boleh dibilang aksesoris yang selain branded, branded langka dan memang punya bandrol yang sedikit atau bahkan cukup mahal. Seperti ada spion, lampu half moon, lampu tambahan, lambang-lambang itu tuh. Juga ada kuda-kuda jingkraknya itu yang tentunya harganya memang kalau lo suka dan lo kumpulin cukup berbandrol yang lumayan. Tapi sebagai acuan satu gaya, ini yang gue sebut bener-bener sebuah gaya yang bener-bener juga fix sama mantep. Jadi dia pilih gaya ini memang bener-bener selain dia suka sama culture-nya, suka juga melestarikan Vespanya dan tidak main-main untuk yang diinstall di sini. Nanti lo bisa lihat satu demi satu. Nah gaya ini juga, mods ini selain mereka juga dipasangin dengan aksesoris yang dibikin sama Vespa kayak front bar dan lain-lain, crash bar dan lain-lain juga. Selain dia mengusung tipe standarnya, tapi permainan warna juga yang gue seneng di sini. Kalau lo lihat ini jok,
Walaupun ini masih bikinan dalam kota, dalam negeri maksudnya, ini job bikinan dalam negeri, tapi juga dia mengusung tema yang memang udah worldwide. Jadi jok ini juga macam-macam, lo bisa pilih. Umumnya ada yang pakai kulit macan, kulit apa, beruang kutub, bulu-bulu dan lain-lain, bahkan hingga warna. Jadi kalau lo lihat unsur mods ini memang kental dengan aksesoris. Mulai lo bisa lihat nih aksesoris yang nempel yang dibuat sama supplier daripada Vespa, sampai dengan semua aksesoris yang memang dipakai saat itu sama anak mods atau modernism. Jadi juga bajunya, juga gaya hidup. Salah satunya mungkin sekarang lagi rame adalah kopi nih ya. Ini juga gaya hidup loh, dari dulu sampai sekarang. Jadi antara Vespa, kopi, gaya hidup dengan aksesoris ini telah jadi satu kesatuan tersendiri. Nih, lo bisa lihat nih ya. Memang mereka kadang-kadang tidak terlalu membakukan spek standar. Kayak sekarang Vespa, dia mau pakai ban 10, aksesoris velgnya begini, mau begitu, knalpotnya, crash barnya seperti apa. Spionnya sini yang gue suka banget. Ini memang jadi satu kesatuan yang oke bang. Jadi buat lo, untuk lo mempertahankan Vespa lo atau skuter antik lo, salah satu gaya mods ini boleh direkomendasiin kalau lo suka dengan aksesoris. Jadi lo mau gak mau akan merawat motor lo ini dengan benar-benar sepenuh hati. Di antaranya minimal catnya kempling, aksesorisnya bagus, emblem-emblem standarnya harus bagus, dan kalau bisa unik dan berkelas. Oke? Jadi untuk lo, gue ingetin, gue juga mau ucapin sekali lagi terima kasih buat yang udah like, comment, share, dan subscribe. Dan buat lo yang belum subscribe, subscribe dong, karena ke depan gue akan kasih lihat video-video kita lainnya soal lifestyle, tren, motor yang kita bangun, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari gue. Inilah Vespa Mods yang gue rekomendasiin berbasis Super tahun 69. Atau orang bilang Super Bullet. Sampai ketemu ya. Dah.